ku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Selamat pagi semua saudara-saudaraku. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang indah ini. Tuhan telah membangunkan kami dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja atas hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada pagi ini terambil dari kitab Matius 19 ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang terkasih, ayat kita hari ini bercerita tentang seorang pemuda yang datang kepada Yesus dan memberikan pertanyaan yang sangat penting. Apa yang baik aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ia mencari tahu tindakan apa yang harus ia perbuat, yang ia perlukan supaya ia mendapat hidup yang kekal. Ini mengindikasikan bahwa pemuda ini pemikirannya lebih dari sekedar pemikiran duniawi. Jadi pertanyaan ini mencerminkan akan kesadaran pemuda ini akan bagaimana kehidupan setelah kematian. Dan dia sangat ingin memastikan akan keselamatannya. Kemudian di ayat yang selanjutnya, di sana di mana Yesus menjawab dengan mengatakan bahwa ada satu yang baik, yaitu Allah. Ini mengarahkan perhatian pemuda tersebut kepada Tuhan sebagai sumber segala yang baik dan benar. Yesus juga menyatakan bahwa jika pemuda itu ingin masuk ke dalam kehidupan yang kekal, dia harus mengikuti perintah-perintah Allah. Yesus tidak memberikan jawaban langsung mengenai apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal, melainkan menekankan pentingnya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan melalui perintah-perintah-Nya. Kemudian di ayat ke-18 dan ke-19, di sana Yesus kemudian menyebutkan beberapa perintah Allah yang merupakan bagian dari hukum moral di dalam Perjanjian Lama. Jadi kalau kita melihat tadi beberapa di sana itu adalah jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan memberikan saksi dusta, hormati ayah dan ibu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintah-perintah ini adalah dasar-dasar hidup yang benar menurut Allah. Mereka berbicara tentang kehidupan yang penuh kasih dengan Tuhan dan sesama. Ketika Yesus mengutip perintah-perintah ini,
Ia tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga mengingatkan bahwa kehidupan kekal tidak bisa dicapai hanya dengan mematuhi peraturan-peraturan yang eksternal, tetapi juga dengan mengasihi Tuhan dan sesama dengan hati yang tulus. Terkhusus pada ayat kita hari ini, kita berbicara tentang bagaimana kita menghormati ayah dan ibu, begitu juga mengasihi sesama kita. Perintah pertama mengacu pada salah satu 10 perintah Allah yang ditemukan di dalam kitab Keluaran. Menghormati orang tua adalah kewajiban yang mendalam bagi umat Allah yang berakar pada hubungan kita dengan keluarga. Dalam konteks zaman Alkitab, orang tua adalah simbol otoritas dari kasih Tuhan yang dihadirkan melalui keluarga. Menghormati mereka bukan hanya dalam bentuk penghargaan verbal atau perilaku, tetapi juga dalam sikap hati yang mengakui peran mereka sebagai pemberi hidup dan pendidik. Penting untuk memahami bahwa penghormatan ini bukanlah sekedar tindakan kepatuhan yang dangkal. Menghormati orang tua berarti kita memandang mereka dengan rasa terima kasih, mengakui pengorbanan dan usaha mereka dalam membesarkan kita, serta tetap menjaga hubungan baik dengan mereka di sepanjang hidup kita. Bahkan di saat orang tua kita mungkin tidak sempurna, ataupun mungkin orang tua kita sering berkonflik dengan kita, ataupun mungkin saat ini orang tua kita sudah tua, sudah pikun, sudah sakit-sakitan, sudah perlu diurus di dalam segala kehidupannya. Namun di dalam firman Tuhan menuntut kita untuk tetap mengutamakan penghormatan dan kasih kepada orang tua kita. Jadi penting sekali kesadaran kita akan tetap memberikan hormat kepada orang tua kita. Begitu juga bagian yang kedua, bagaimana juga ayat ini berbicara tentang bagaimana kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Bagian ini memperluas konsep kasih kita, mengajak kita untuk mengasihi orang lain dengan cara kita mengasihi diri kita sendiri. Kasih ini sering kita kenal sebagai kasih agape. Ya, dalam tradisi Kristen, kasih agape adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tidak tergantung kepada siapa kita memberikannya, kepada siapa yang layak kita berikan. Tetapi kita harus memang mengasihi dan memberikan kasih itu. Menariknya di sini, Yesus mengaitkan kasih ini dengan perintah yang lebih mendalam. Kasih yang kita tunjukkan kepada sesama harus datang dari tempat yang sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi dalam hal ini, Yesus mau mengingatkan kita bahwa menghargai diri sendiri itu dengan cara yang benar adalah fondasi dari kemampuan kita untuk mengasihi orang lain dengan cara yang tulus. Jadi kasih yang sejati untuk sesama bukanlah hanya sekedar perasaan emosi kita saja, tetapi juga melalui tindakan nyata kita, seperti kita membantu sesama kita, menunjukkan empati kita, dan mencari kebaikan bagi mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, di pagi hari ini, mari kita ingat akan perintah Tuhan yang untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita setiap harinya tadi. Ini sangat penting untuk kita lakukan, karena itu adalah perintah Tuhan untuk kita. Kita harus menghormati ayah dan ibu kita, dan kita juga harus mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya atas Roh Kudus yang bekerja atas hidup kami, menguatkan kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memampukan kami ya Tuhan, agar kami tetap mampu menghormati orang tua kami. Kami
akan sadar akan apa yang telah diperjuangkan oleh orang tua kami kepada kami. Sehingga ya Tuhan, dalam setiap kehidupan kami, kami akan selalu mampu mengasihi mereka bagaimanapun keadaan mereka ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kiranya melalui kekuatan yang datangnya daripada-Mu, kami juga bisa mengasihi sesama kami manusia seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Sehingga ya Tuhan, di dalam kehidupan kami akan terpancar kemuliaan nama Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa kepada Modramen GBKP dan juga ya Tuhan kepada Badan Pengurus Majelis Klasis Jakarta Kalimantan. Kiranya ya Tuhan, Engkaulah yang memberkati pemimpin-pemimpin gereja kami, baik Modramen maupun BPMK Tuhan. Engkaulah yang memberikan kepada mereka hikmat dan kepintaran, sehingga ya Tuhan, mereka juga dapat memimpin gerejamu dengan baik, dan dapat membawa gerejamu ke dalam terang firman Tuhan. Engkau juga yang memberkati keluarga Modramen dan BPMK kami ya Tuhan. Engkau juga yang memberikan mereka kesehatan dan sukacita yang penuh di dalam hati mereka. Dan untuk segala kegiatan kami pada hari ini ya Tuhan, Engkau juga yang memberkatinya, sehingga ya Tuhan, dalam setiap aktivitas yang kami perbuat, kami selalu merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga dalam kehidupan kami ya Tuhan, nama Tuhan semakin termuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.